better lah. Wow, ISO 6400. Dia tentu banyak noise kan dalam video kali ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih ada di studio view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudah subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Dalam video-video saya sebelum ni, banyak saya buat untuk unboxing Bang Kaisen lah. Okay, barang saya beli daripada Shopee lah, macam-macam. Okay, sebab saya rasa saya minat saya ke arah itu. Okay, even though bukan hanya tempoh beberapa bulan ni je, tapi memang sebelum tu memang saya dah minat masuk kedai-kedai seperti itu. Kalau saya masuk kedai Mr. DIY, kadang-kadang nak beli 2 barang, dia boleh jadi dalam 10 barang. Okay, so anda mungkin yang sama macam saya akan faham keadaan tersebut. So hari ni saya beli barang dekat 2 kedai yang berhantu, iaitu Mr. DIY dengan satu lagi adalah Super Sale. Okay, by the way, before saya mulakan video ini secara terus, okay, kalau anda mungkin dengar suara saya kurang jelas, I'm so sorry about that. Saya punya wireless mic dia tiba-tiba low battery pula, so tak dapatlah saya buat dengan suara yang lebih lantang ataupun macam saya buat untuk Kaisen hari tu kan. Okay, dia lebih kuat. Tapi untuk yang ini saya memang guna external mic, internal mic daripada G7X Mark II. So suara dia mungkin kurang sedikit lah. Okay, dan untuk barang kali ini, macam saya cakap tadi, saya beli daripada dua kedai. Satu adalah Mr. DIY, satu lagi adalah Super Safe. Saya tak pasti dekat Semenanjung ada tak Super Safe. Okay, yang saya biasa dengar ada Eco Mall. Okay, Mr. DIY tu memanglah seluruh Malaysia ada. Super Safe saya tak tahu, mungkin hanya dekat Sarawak je ke ataupun ada dekat Semenanjung. Kalau ada dekat Semenanjung, anda boleh komen dekat bawah kalau memang anda memang suka masuk Super Safe. Tapi saya jarang masuk Super Safe, bukan sebab tempat tersebut memang barang dia tak okey tak. Okay, barang dia okey, barang dia ada pelbagai, sebanyak pilihan. Cuma saya kurang selesa kalau bila masuk, nak masuk kedai tu sebut, kita rasa macam kita ni bakal pencuri. Sebab apa? Sebab dia orang akan bagi satu bag yang kita akan bawa berserta dengan lock lah apa semua kan. Which is kita tak boleh nak complain lah kan. Kita nak masuk kedai tersebut, kita memang kena ikut peraturan daripada kedai tersebut lah. Maybe sebab kedai tersebut banyak orang mencuri. Okay, jadi yeah, itu antara benda yang saya paling tak suka kalau nak masuk Super Sale. Tapi saya suka variety barang dia. Yeah, tapi hari ni saya kena pergi juga sebab ada sesetengah barang yang saya tak dapat beli dekat Mr. DIY, tapi saya beli dekat Super Sale. Okay, dan kita orang sebenarnya nak, kita beli barang ni sebenarnya awalnya nak buat untuk apa tu, kita akan ada satu projek DIY. Kita akan makeover ruang tamu dekat bawah. Macam saya, anda nampak dekat sini adalah di bahagian apa ni, ruang office, home office saya. Okay, new setup for 2022. So saya buat setup ini. Cuma video tersebut saya delaykan sedikit lah. Okay, saya ambil masa sedikit untuk buat video. Okay, I'm so sorry for that thing. Okay, macam anda nampak sih, saya tengah pindah saya punya dokumen. Okay, kita dengar muzik sikit lah. Okay, so kita tak perlu apa, insert project kan. Okay, kita start lah. Okay, apa yang saya nak buat kat sini, saya malas nak berceloteh. Tapi saya yakin pun anda pun memang suka dengan orang berceloteh kan. So kalau anda nampak barang dekat bawah sini, okay, as you can see here, okay, it's all the item that I buy daripada Super Safe dan Mr. DIY. Okay, hari ni saya ditemani oleh Miao Miao. Okay, dekat sini. Okay, macam saya cakap tadi, kita akan ada satu apa tu, mini project untuk, bukan mini project jugalah, it's a big project for us untuk decoration ataupun buat makeover sikit dekat ruang tamu dekat bawah. Okay, after 7 years kita orang tinggal dekat sini, belum lagi pernah ubah suai, walaupun adalah tambah sikit-sikit lah. Tapi yang ini memang agak besar juga sebab kita akan buat
projek ini sendiri. Nanti kita saya akan kongsikan insyaAllah. Okay, doakan saya moga saya boleh atur masa dengan baik. So, first thing, kita orang beli, saya beli apa ni? Roller ni. Roller cover. Okay. Saya ambil je mana barang yang saya tercapai. Yang ni untuk barang untuk bahagian decoration nanti. Untuk harga, insyaAllah saya akan letak kat bawah kalau saya tak hilangkan dia punya receipt lah. Okay, Mr. DIY. Kalau kita nak beli untuk barang cat apa semua, kita beli dekat sini lah. Lebih murah sebenarnya kalau daripada kita beli dekat kedai-kedai hardware yang lain. Mr. DIY, harga dia okay dan kualiti dia taklah terlalu teruk. Bagus juga. Okay. So, this one saya beli dua. Okay, beli yang yang apa ni, roller ni kita saya beli satu sahaja. So, kita orang ada lagi. Before this, memang ada pernah ada buat kita cat sendiri, apa semua sendiri. Saya dengan suami, dia memang lebih suka kalau kita orang buat sendiri apa ni, proses mengecat. Sebab saya agak cerewet. Okay, saya agak cerewet kalau macam contoh cat-cat yang comot ke apa ke. Saya memang sangat-sangat cerewet. So, untuk alamak, dia pergi masuk iklan dulu lah. Okay. Untuk memastikan yang kita puas hati, so kita buat sendiri perkara tersebut. So yang ini adalah apa ni? Nama benda ni. Saya tak tahu barang ni, tapi saya tahu apa fungsi dia. Okay, so don't judge me. Okay, yang ni, yang ini untuk yang besar. So sebab kita akan buat macam proses mengecat dan DIY project nanti agak besar sebenarnya. This is the first time yang sedikit besar untuk kami. Kadang-kadang macam biasa kita orang buat yang biasa-biasa, yang kecil, okay, warna yang kecil. So kita buat apa tu, perabot sendiri, okay, ruang tempat letak kasut sendiri. Tapi kali ni dia membabitkan satu kos yang sedikit besar. Okay, satu lagi adalah apa tu, kita orang memang akan buat berdua benda tu nanti. Okay, so stay tuned. Hopefully menjadi benda tu. Kalau menjadi saya share lah. Kalau tak menjadi memang tak share lah kan. Okay. Macam yang ni nanti insyaAllah saya akan share lah ruangan yang saya buat. Okay. Yang ini untuk saya tampal dekat satu cermin yang saya tak nak cahaya dia masuk melalui situ. So dekat master bedroom dia memang ada satu cermin yang besar. Okay, saya nak cahaya tu datang daripada situ saja. Saya tak nak dia datang daripada cermin kecil ni. So saya nak tutup cermin tu. So saya guna yang this one. Okay, yang ni pun anda boleh guna, yang boleh purchase dekat Mr. DIY, carbon fiber sticker. Okay, carbon fiber sticker. Memang boleh menutup cahaya. Okay, kalau anda tak nak cermin anda ada nampak cahaya daripada situ lah. Mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka. Saya jenis orang tak suka cahaya datang daripada setengah cermin yang macam kenapa tak tutup je kan. Tapi sayang juga nak tutup. Kalau tutup pun dia memakan kos yang tinggi. So better you tutup pakai stiker this one. Tahan juga. Macam yang dekat dalam bilik mandi tu, dia ada cermin. Saya pun tak tahu apa function cermin tu diletakkan dekat bilik mandi. Letak dekat atas kan. Dia pergi letak satu cermin besar dekat situ. So kita bukan nak tayang diri waktu tengah mandi kan. So kita tutuplah cermin tu. Saya tak tahu apa benda yang apa tu dia boleh fikir bila dia buat rumah ni. Sebab rumah ni rumah yang dibina oleh developer, bukan kita yang plan sendiri. So kalau saya plan sendiri, saya takkan buat tingkap macam tu lah. Dia buat tingkap besar dekat bilik mandi kan. Kita bukan nak buat show dekat sini. Okay, habis benda bil. Saya beli yang ni untuk letak apa tu, towel ataupun you boleh letak apa ni, shower punya apa nama dia, dah lupa dah. This one. Okay, boleh lekat everything lah yang anda letak dekat bilik mandi. By the way, saya sangat recommend yang kalau anda beli something yang dekat dalam bilik mandi, you jangan beli yang ada jenis pelekat yang biasa, cangkuk biasa tu. You beli yang bulat macam ni dan kemudian dia memang ada hook. Yang ni sangat-sangat tahan. Okay, sangat-sangat tahan. Saya memang guna lama dah. Okay, benda ini. Dan kalau anda boleh beli dekat Shopee, Shopee pun ada jual yang bulat tu saja. Okay, yang tu yang tahan, yang this one.
This one yang tahan. Okay, yang ni pun harga dia murah. Saya rasa dalam RM7 ke RM5 tapi. Okay, yang ni syarat untuk pakai untuk kita buat dekat sudut nanti. Okay, untuk kekemasan. Sebab macam saya cakap tadi, this is ada satu projek yang sedikit besar untuk kali tu. Kita orang rasa macam nervous sikit lah. Okay, nervous sikit. So, hopefully dia sukses. Okay, so kita akan guna yang ni untuk apa tu, cat bahagian yang tepi-tepi tu nanti. Okay, so macam biasa, yang ni memang kita selalu buat lah. Kalau nak cat, kita orang akan lekatkan dengan pita ni. Okay, ni tak panjang. So, saya beli 4. Saya purchase 4. Kalau tak cukup nanti kita beli lagi. Sebab Mr. DIY dekat je tempat dekat rumah. Saya dekat sini dalam 5 minit saya like that. Sebab bandar Sibu Jaya ni dia macam satu pekan kecil tau. Okay, daripada Sibu. Sibu dia bandar utama lah. Okay, yang sini adalah macam Sibu Jaya. Sibu Jaya dia banyak kedai. Termasuk dengan Mr. DIY dia pun besar. So kalau tak cukup, kita beli lagi. Okay, okay, roller cat kecil. Cat nampak kat sini. Yang ni saya pakai untuk gantikan hook yang anak saya patahkan dekat bawah. Rasa kan budak lelaki, rasalah. Okey, dia berdiri atas benda tersebut patah. So saya akan gantikan. Ini besi. Ni beli kat Mr. DIY murah je RM2 lebih. Tak salah saya jadi. Okey, this one is Welltech Universal Super Nail. Okey, base. Yang ni boleh anda pakai untuk lekat apa ni, kayu dengan anything lah. Okay, tanpa menggunakan paku. Okay, so yang ni nanti hanya untuk simpanan kami lah. Okay, sebab barang yang akan dihantar kepada kami yang untuk kita buat DIY itulah nanti dia memerlukan apa tu, hanya gam. Dan dia memang provide everything. So yang untuk yang ni nanti kita orang akan macam gunakanlah kalau dia kalau memerlukan, keadaan memerlukan. Apa yang saya punya perkataan ini. Okay, next one. Yang ni ini bukan barang decoration lah, ini barang saya beli sendiri. Ini extra. Okay, barang untuk decoration ataupun project tu nanti saya letak dekat tepi. Saya rasa tak ada lagi kot barang-barang untuk yang tu. Yeah, I think so. Okay, yang ni adalah extra. Maksudnya extra ni dia adalah barang-barang yang patutnya beli 5 barang tapi boleh beli sampai 20-30 barang. Okay, so this one extra-extra lebih daripada apa yang saya plan bila masuk Mr. DIY tu lah. Anda faham barang sendiri. Okay, so this one saya beli apa tu untuk dekat dalam peti sejuk. Saya pun tak tahu dia akan berfungsi dengan baik atau tidak. Sebab before this saya pernah beli benda yang untuk kita organize dekat dalam peti sejuk tu. Dan alhamdulillah dia memang teratur lah. Okay, saya tak suka tengok keadaan apa tu, ruang yang memang saya biasa pergi tu. Contoh apa tu, bilik air ke, bilik ke, ataupun ruang pejabat ke, dalam keadaan berselerak. Termasuk dengan peti sejuk. Okay, saya tak suka tengok keadaan berserak. So this is apa tu, benda yang saya akan pakai untuk organize peti sejuk. Yang ni anda boleh pakai untuk apa, dia juga letakkan apa nama telur. Okay, tapi saya rasa saya tak letak telur dekat dalam peti sejuk. Tak tahu kenapa. Ada orang jenis letak telur dalam bilik sejuk, bilik sejuk kan, peti sejuk kan. Tapi saya tak, saya tak suka letak benda dalam peti sejuk. Terutamanya apa cakap, terutamanya telur. Okay, so next one, yang ini untuk bekal anak saya nanti. So saya pilih dua colour. Satu adalah colour grey. Satu adalah colour apa tu, coklat. Tapi coklat yang betul-betul apa tu, tawar. Coklat yang soft. Okay, so yang satu lagi adalah grey. Dia macam putih tapi dia bukan putih, dia grey. Okay, so ada dua bekal. Sebab kita orang kat Negeri Sarawak dah masuk fasa yang keempat esok. Sebab saya tak tahu video ni bila keluar. So hopefully hari ni lah video ni keluar. Okay,
So kita orang akan masuk fasa keempat, sekolah akan buka balik insya-Allah. Okey, tak ada sistem penggiliran, hopefully. So this one bukan dia orang lah. Ini barang-barang extra. Saya tak boleh nak beli tapi saya dah beli. Okey. Guna perkataan tur baru kita tak rasa bersalah, kan? Okey. Apa tu dekat Mr. DIY apa ada Stabilo eh? Kalau anda tak tahulah, saya yakin anda tahu kot, okey. Stabilo. Untuk warna yang si kecil tu, okey, yang anak saya yang besar dia jenis jaga sikit barang dia lah. Kalau anak saya yang kecil umur dia dalam 5 tahun, dia kurang sedikit pandai jaga barang lagi. Bila kita pergi bawa, suruh dia apa tu, cikgu suruh bawa apa tu, warna ke pensel warna ke, selalunya balik tu memang tinggal satu dua je lah. So entahlah, okay. So kita beli je untuk persediaan. Next one, esok dia akan sekolah, so kita akan kena sedia lah. Next is yang ni untuk lapik masa macam kalau panas ke apa kan, kita boleh letak this one. Okay. So next brush. Saya tak tahu siapa beli tadi, so masuk dalam sini ni biar anak-anak saya kot. Okay. So this one. See, yang ni dia ambil tanpa pengetahuan saya. Kat comel je lah, takpelah. Okay, kita turutkan je anak kita punya kesukaan kan. So next one is painting. Kecil-kecil. Yang ni gunting rambut. Okay. Kenapa saya beli gunting rambut? Sebab saya rasa macam saya nak gunting rambut saya sendiri. Okay, saya tak yakin untuk orang lain gunting untuk masa sekarang ni, apatah lagi walaupun di Sarawak masuk fasa keempat, tapi saya rasa macam lepas saya kena COVID tempoh hari, saya ada sedikit anxiety bila kalau saya keluar dekat crowd macam terlalu ramai ke kat mall, saya ada rasa berdebar-debar. So nak pergi tempat untuk apa tu, buat treatment rambut ke ataupun gunting rambut ke, agak mungkin saya ada sedikit ada anxiety lah. Okay, saya kena mengaku benda tersebut. So saya nak gunting rambut saya sendiri sebab rambut saya dah panjang. Okay, so I have to cut my hair. So nanti saya nak cuba pakai ini. Apa lagi eh, another gunting. Dia ada dua gunting, tak tahu siapa beli. Maybe my husband or my anak saya. Okay, lagi ada dua plastik lagi eh. Get ready untuk Mr. DIY. Video ni akan sedikit panjang, so saya takkan cut ataupun edit video ni. Okay, so yang ni untuk apa tu, letak lepas cuci pinggan everything kan. Okay, you will letak pakai ni. Saya memang biasa pakai ni. Memang kita orang kan ada letak apa tu, ada satu tempat memang untuk pinggan-pinggan yang baru lepas dicuci. Biasa saya akan letak gelas lah dekat atas ni. Okay, next one is dua towel, kitchen towel. Tapi kita orang tak biasa tak pakai yang ni eh. Kitchen towel ni bukan untuk saya lap dekat atas countertop kan, ataupun saya lap atas dapur tak. Saya biasa pakai untuk apa tu, letak untuk lap tangan. So kalau untuk yang dapur, saya akan pakai satu dia macam tisu basah lah. Saya jarang pakai yang seperti ini. Yang ni biasa untuk lepas cuci tangan tu kita nak lap. Saya akan letak kat sini. So beli dua lah, warna hitam, so selamat sikit dia tak kat kotor. Okay, next one is yang ni. Macam kalau anda nampak daripada sini, okay. Yang ni adalah okay, home discovery. Tiga tingkat. Okay, so nanti my plan is to organize my small pantry. Ada sikit pantry, bahagian ruang pantry dekat bawah, dekat bawah dapur. So nanti saya akan letak apa tu, susunkan makanan-makanan tin ke, okay, dekat atas ni. Ataupun maybe saya akan letak apa yang cakap tu, rempah-rempah ratus ke, letak atas ni. So saya pun tak pasti lagi saya nak buat apa, tapi my first plan is to put macam apa tu, makanan-makanan tin lah dekat atas ni. You see ya, benda yang saya nak beli ada 10 katakan. So benda yang akan anda berakhir untuk beli adalah
anda akan beli 20 atau 30 barang extra. Jadi begitulah berhantunya Mr. DIY. Next one is this one. Okay, anda nampak dekat sini. So, battery kecil for my mini unicorn. Mana tak mini unicorn? Bawah kot, dekat bawah. Okay. This ni last one for Mr. DIY. Yang ni adalah wang kaca. Saya dah lama nak beli. So, saya survey juga tempat-tempat lain. Mahal. Okay, mahal lah mahal kita. Barang dia. Tapi kalau untuk Mr. DIY ni, dia okay. Harga tadi dalam RM14 kalau salah saya. Untuk benda kaca macam ni. Kemudian untuk yang ni. Sebab kita boleh letak makanan dekat dalam ni nanti. Letak dalam peti sejuk lah. Okay, so saya takkan buat pakai microwave, okay, sebab saya tak ada microwave dekat sini. Lagipun macam saya akan gunakan yang ini untuk dekat letak makanan ataupun kalau macam ada makanan lebih ke saya nak letak dalam peti sejuk, saya akan pakai this one. Lebih selamat lah kalau macam daripada kita pakai plastik kan apa kan. Lagipun dia bentuk dia lagi cantik lah. Okay, perempuan ni biasa kalau kita kita sendiri tahu kita jenis orang, kita tak tengok dia punya function saja, kita tengok dia punya cantik dia. Okay, perempuan memang suka pada kecantikan kan. Okay, so this one saya beli dua. Okay, done with Mr. DIY punya barang. So kita pergi pada super safe. So ada barang-barang yang saya nak beli dekat Mr. DIY tapi tak ada tadi, so saya beli dekat super safe. Okay, I hope dah habis. Pasti. Okay, untuk super safe saya beli ni. Ni untuk tempat pinggan anak-anak bulus saya. Okay, anak-anak kucing saya. Sebab dekat luar, kita memang letak dekat kat luar. Tapi memang ada bumbung mereka sendiri lah. Cuma memang dia open. Okay, terbuka. Yang ni adalah plastik. Saya beli yang awal hari tu, saya beli yang jenis yang chrome. So, dia dah start berkarat. Saya tak rasa selamat untuk mereka. So, saya beli yang baru lah. Untuk yang ni, saya beli yang plastik. Saya cari dekat Mr. DIY tak ada. So, saya beli kat super safe. Okay, next one is saya beli this one. Okay, untuk you letakkan macam macam kat ni macam coat ke baju kan. Nak letak kat sini, letak kat sini. Okay, dia besar juga. This one size 60 darab 137 cm. Okay, tapi dia suatkan saya tak yakin dia, saya tak ada keyakinan berapa panjang baju tersebut. Dan saya tak pandai nak agak. So I bought this one. Tapi selamat juga sebab saya boleh pakai kan, saya boleh pakai kan, saya boleh gunakan untuk baju lain juga. Kalau saya rasa saya nak letak. Yang ni ada berapa eh? Satu je kot. I think so. Satu je. Yang ni satu je. Okay. Okay. Apa lagi dalam? Saya beli hanger kecil. Saya jarang nak beli hanger. Hari tu saya beli hanger dekat Shopee. Beratus jugalah. Bukan beratus ringgit, beratus hanger. Dan harga dia, kita kalau kita beli burung ni sangat murah. Tapi mandakan saya tak perlukan banyak sangat hanger. Kalau kita beli hanger terlalu banyak, kita akan ada tendensi untuk tambah baju. Okay, saya jenis orang yang tak banyak baju. Okay, my husband and anak-anak memang banyak baju. Okay, dia orang selalu beli baju. Tapi disebabkan memang tak ada lagi untuk, disebabkan tak ada lagi benda lagi untuk mereka pakai. Okay, jadi saya belikan this one lah. Okay, I bought this one. I'm not sure why they stop. Camera tadi stop. Okay, saya beli dua. Next one is wire management. But you can see dekat belakang sini berserabut. Saya belum lagi decide macam mana saya nak buat yang lain nanti. Wire-wire ni. Okay, saya tengok berserabut. So, biarkan dalam keadaan seperti itu. Mungkin insyaAllah next video anda tak akan nampak benda macam tu lagi lah. So, it's wire management. Daripada super safe. Sebab saya cari kat Mr. DIY tak ada tadi. Okay. Tisu. Ataupun anda boleh letak surat dekat sini lah. Nanti saya nak letak tisu dekat sini. Okay. Letak dekat atas meja dapur. Wih. To be safe. Okay, this one pisau. Okay. Jadi-jadi. Dan ikat rambut.
Okay, last but not least, plastik. Satu lagi. Macam saya cakap tadi, hanger. Saya dah beli hanger banyak, tapi manakah hanger tak cukup dah untuk letakkan baju apa tu? Baju kerja my husband. I have to buy the new one. Sebab tadi saya cakap saya minta dikosongkan dalam 15 pakaian macam tu. Okay, sebab saya nak buat saya nak letak baju kerja dia, tapi sebab dia banyak, dia ada 3 plastik sampah besar lagi. Saya bagi ukurannya lah, bukan kita nak letak dalam basi sampah. Baju-baju dia masih okey, tapi disebabkan bila dia beli baju baru, dia tak keluarkan baju yang lama. Okay, itu masalah dia lah. Okay, saya faham keadaan dia. Okay, saya faham bagaimana keadaan atau kehidupan dia kehidupan dia dahulu. Jadi mungkin disebabkan oleh macam masa dulu dia tak dapat nak purchase anything. So bila dia dah kerja, dia start kerja, dia beli dan beli dan beli. So bila dia nak keluarkan barang yang dia ada tu, dia rasa sayang. Saya faham. That's why tak apalah, saya cakap saya beli je lah yang ni. Dah hampir setahun lebih rasanya saya tak beli hanger yang baru. Selepas kita orang beli hanger yang itu, sebab saya letakkan satu peraturan. Kalau you nak tambah baju dekat dalam bilik wardrobe, you kena lepaskan baju yang ada. Tapi I break the rule for 2022 because I want to understand him more. Okay, so saya belilah hanger ini. Jadi okay, so ini ada 8 kalau tak salah saya. So double, 3, 8, 16, dalam 24. Okay, 24 hanger. 24 eh? Yeah, 24 hanger. So I hope this is the last hanger yang saya akan beli untuk dia dan anak-anak dalam tahun ini. Okay, no more hanger. So no more clothes, no more new clothes. Kalau nak beli baru, you kena keluarkan baju yang lama. Okay? Kita kena ada tolak ansur, kan? Okay, so yang ni saya beli. Saya cari dekat Mr. DIY, ada tadi, tapi saya tak suka dia punya bentuk. Okay, so saya kalau boleh, saya nak natural colour. Warna, saya tak nak yang bunga-bunga sangat lagi dah. Okay? Saya nak jenis yang plain macam ni, so saya beli. Macam saya cakap tadi, perempuan kalau dia pilih barang, dia bukan pilih barang dia. Okay? Dia akan pilih bentuk dan dia akan pilih practical benda tersebut. So, dia nampak tajam dan harga dia murah. Dan dia pakai RM7.99. Last but not least, ikat rambut. I think so. Itu saja barang hari ni. Saya tak nak tunjuk barang dekat bawah sini buat selerak. Saya nak kemas. So, saya harap video ni bagi anda yang memang suka tengok orang beli barang dekat Mr. DIY ke, dekat Eco Safe ke, dekat dekat Eco Mall ke, anda suka tengok orang beli barang dekat Kaisen ke, dan kalau anda tak suka tengok video ini, tengok orang beli barang, saya pun tak boleh nak buat apa-apa lah. I'm so sorry for that. Tapi saya, video ni adalah untuk mereka yang suka tengok orang beli barang dekat tempat-tempat seperti ini. Saya suka tempat seperti ini sebab harga dia berpatutan, barang dia berkualiti, dan satu lagi saya rasa seronok because I can reward myself. Okay, so I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.